Beberapa pekan lalu debit air sungai di Kabupaten Batanghari meningkat signifikan dan mencapai level siaga awas hingga berdampak terhadap permukiman penduduk. Namun saat ini tinggi muka air sungai Batanghari sudah mulai menyusut sekitar 1 meter lebih. Penyusutan debit air sungai sudah terjadi dalam sepekan terakhir, yakni dari puncak ketinggian air sungai yang sebelumnya mencapai 311 cm pada tanggal 18 Maret. Pada Sabtu 25 Maret 2023, sudah turun menjadi 203 cm atau mendekati level siaga waspada. Dari peningkatan beberapa minggu yang lalu hingga saat ini, kondisi sudah surut. Untuk ambang normal masih sekitar 1 meteran lagi atau 2 meter lagi untuk ambang normal. Namun cuaca masih terjadi hujan dengan intensitas deras, durasinya cukup lama. Sebelumnya, kenaikan debit air sungai mengakibatkan berbagai fasilitas umum maupun rumah warga di sejumlah desa dan kelurahan di 5 kecamatan terdampak genangan banjir. Meski saat ini sudah mendekati ambang normal, namun warga yang berada di sepanjang bantaran aliran sungai diminta tetap waspada, mengingat guyuran hujan masih melanda Kabupaten Batanghari. Firdana Atrio, Jambi TV.